Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Nah, buat kalian yang udah mengklik video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Bunyiin juga lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi setiap kali aku update video-video terbarunya. Dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Terima kasih. Nah, okay, lanjut aja ke videonya ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau beraktivitas lagi, tapi nggak beres-beres. Aku cuman mau ngerapihin aja si parcel apa-apa gitu ya. Ini kan buatan keponakan aku, parcel seneka gitu yang pas kemarin aku ulang tahun itu ya teman-teman. Mungkin kalian yang udah nonton videonya pasti tahu, tapi buat kalian yang belum nonton videonya mungkin bisa dilihat di video yang agak bawah ya teman-teman. Nah, dan oke, di sini lanjut aja aku mau copot-copotin dulu untuk si ciki-cikinya juga, si snack-snacknya kayak gitulah ya teman-teman, dan si yupi-yupinya juga. Ini kan ditempel-tempelin ke kardus gitu yang dibungkus kertas kado ya teman-teman, jadi agak susah juga. Dan ada juga yang sebagian udah pada copot gitu, jadi makanya sekalian aja aku copot-copotin gitu biar enak aja gitu ya teman-teman, biar nggak berantakan aja. Dan aku juga mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah mengklik video ini, udah mau meluangkan waktunya juga buat nonton video-video receh aku ya teman-teman. Semoga kalian gak bosen-bosen nontonin video-video dan vlog-vlog aku yang kegiatannya ya begini-begini aja. Nah, dan sebelumnya juga aku mau ucapin terima kasih buat keponakan aku yang udah kasih surprise, udah ngasih ini ya teman-teman, parcel cemilan ini gitu. Pokoknya aku ucapin banyak-banyak terima kasih buat keponakan aku. Semoga rezekinya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu juga. Pokoknya aku ucapin terima kasih deh, enggak nyangka gitu ya teman-teman, aku dikasih parcel sebagus ini. Menurut aku sih bagus karena aku sebelumnya belum pernah dibikinin parcel kayak gini. Pokoknya terima kasih ya buat keponakan aku. Ya, walaupun misalkan parcelnya kayak gini-gini aja, cuman cemil-cemilan kayak gini aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Jangan dilihat isinya, dilihat dari niatnya. Bener, ini tuh menurut aku bagus banget, terniat banget sih menurut aku, karena aku tuh nggak sampai kepikiran dia tuh bakalan bikin parcel kayak gini, karena tuh dia tuh masih anak-anak ya teman-teman. Makanya aku tuh kaget pas dia bikin atau kasih ini ke aku pas hari ulang tahun aku ya teman-teman. Nah, ya udah nih, aku masukin dulu untuk si Yupi-nya. Aku tumpuk-tumpuk aja ya teman-teman, karena aku kebetulan gak ada lagi toples. Jadi ya udah, aku muat-muatin aja untuk di toples ini, dan alhamdulillah muat untuk si permen Yupi-nya gitu. Dan lanjut lagi, di sini juga aku mau beresin untuk si cemilan-cemilan ini, si crispy filo-nya gitu. Ini tuh enak banget, aku suka banget. Rasanya tuh strawberry dan itu tuh renyah banget ya teman-teman. Pokoknya enak aja gitu rasanya. Mungkin bakalan jadi snack kesukaan aku ya teman-teman. Nah, ya udah, sambil aku beres-beresin di sini, aku mau juga sapa-sapa teman-teman semua. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, baik-baik saja dimanapun kalian berada. Pokoknya sehat selalu buat kalian semua. Terima kasih buat kalian semua yang selalu mendukung aku, selalu memberikan rekomennya juga. Semoga kebaikan teman-teman semua Allah balas dengan kebaikan yang setimpal. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan aku juga mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah subscribe juga, yang udah mau bergabung, mau berteman di channel aku, yang lama maupun yang baru. Pokoknya aku ucapin banyak-banyak terima kasih yang punya channel maupun yang gak punya channel ya teman-teman. Pokoknya aku banyak-banyak ucapin terima kasih buat kalian semua.
Nah, dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like-nya juga, dan tinggalkan juga komentarnya di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Nah, dan di sini aku udah lanjut lagi ke snack nabati, dan untuk si meses seresnya juga garis seres gitu aku gunting-guntingin biar nanti ngambilnya tuh enak aja satu-satu gitu ya teman-teman, jadi kelihatannya rapi aja. Nah, dan ini alhamdulillah udah selesai semuanya, udah aku tata-tatain, udah aku simpen di storage, jadi kalau misalkan mau ngambil, kalau aku kepengen tinggal ambil aja gitu ya teman-teman, jadi lebih praktis aja, jadi lebih rapi aja gitu sih kelihatannya. Nah, dan oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi aku tuh kedatangan paket tadi. Ya udah, kita unboxing aja apa isinya. Mungkin kalian udah pada tahu isinya ini apa. Jadi ini tuh aku tuh pesen si tempat minum, botol minum yang lagi viral itu ya teman-teman. Ditulisannya juga namanya botol minum viral yang 2 liter kalau nggak salah. Mungkin kalian udah pada punya, aku mau udah ketinggalan, tapi alhamdulillah aku udah punya sekarang. Sengaja ya teman-teman, aku beli biar aku tuh lebih rajin lagi buat minum, karena aku tuh orangnya gampang dehidrasi gitu ya teman-teman, gampang sariawan kayak gitu. Makanya emang dari dulu sih udah pengen beli botol yang kayak gini, tapi belum ada yang serak aja. Terus pas ngeliat-ngeliat ada botol yang lagi viral, ya udah aku langsung check out aja ya teman-teman. Nah, dan seperti biasa aku ambil yang warna pink ya. Sebenarnya sih pilihan warnanya juga banyak, ada biru, ada ungu, hijau toska kalau nggak salah ya teman-teman, tapi aku kan sukanya warna pink, jadi aku ambil aja untuk si warna pink. Dan di ini juga ya teman-teman udah pre stiker kayak gitu, jadi untuk si stikernya tuh bisa ditempel-tempelin kayak gitu di botolnya, tapi aku nggak langsung tempel ya teman-teman. Mau aku cuci dulu untuk si botolnya, biar nanti kalau misalkan udah dicuci enak aja bersih, baru aku pasangin atau aku tempelin si stikernya gitu. Dan untuk di dalamnya juga ada buat sedotannya gitu ya teman-teman. Pokoknya praktis banget, dan ini tuh paket tercepat banget. Karena sorenya tuh aku pesen, besoknya tuh udah datang teman-teman gitu. Dan untuk si bahannya juga lumayan sih, dengan harga 40 ribuan bisa dapetin botol setebal dan secantik itu. Nah, dan oke, lanjut lagi ya teman-teman ke videonya. Ini buka ke paketan yang kedua. Sebenarnya sih ini tuh paket yang ini, yang kedua ini datangnya lebih awal, maksudnya duluan ini ya teman-teman, dibandingkan paketan yang botol minum tadi gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, unboxingnya aku taruh di belakang aja. Mungkin kalian juga udah tahu ini tuh isinya apa. Udah, langsung aja kita unboxing ya teman-teman, biar lebih jelas lagi. Dan alhamdulillah ya teman-teman, walaupun misalkan ini tuh datangnya agak lumayan lama untuk paketan yang ini, tapi untuk paketan yang pertama tadi tuh yang botol minum tuh cepat 2 hari udah nyampe. Dan alhamdulillah dua-duanya tuh dilengkapi dengan bubble wrap, dan juga pengemasannya tuh bener-bener bagus banget, gak ada cacat sama sekali ya teman-teman. Nah, dan oke, ini ya aku sebenarnya tuh pesen food container. Food container ini isinya tuh 25 peach. Harganya tuh sekitar 37.000 ya teman-teman. Tapi untuk ongkirnya aku bayar sendiri karena aku nggak punya gratis ongkir. Gak apa-apa, yang penting barangnya nyampe sesuai sama keinginan ya teman-teman. Udah, langsung aja nih kita unboxing lebih jelasnya. Nah, dan di sini juga aku ambil yang warna pink ya teman-teman, yang warna yang aku suka maksudnya.
Jadi menurut aku sih ini murah ya teman-teman, untuk 25 peach jatuhnya tuh murah banget, 37 ribuan isi 25 peach gitu, dan untuk ukurannya tuh 750 mili. Dan alhamdulillahnya juga ya teman-teman, ini tuh bener-bener bagus ya, sebanding lah gitu dengan harganya juga. Tapi menurut aku sih ini rekomen juga ya teman-teman buat kalian, selain buat food container bisa juga buat bekal ataupun buat nasi kotak buat jualan kayak gitu juga bisa menggunakan kayak gini. Dan untuk warnanya juga selain warna pink juga masih ada yang lain ya, warnanya aja hijau, biru kalau nggak salah ya teman-teman, Tosca juga ada. Dan berhubung aku senengnya warna pink jadi aku ambil pink, dan alhamdulillah ini tuh dapet gratis sendok makannya kayak gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, walaupun misalkan sendoknya tuh warna merah aku tetap suka kok ya, namanya juga lebihan mungkin apa gimana aku juga nggak tahu. Tapi untuk di sananya tuh nggak tercantum sama sendok gitu, nggak tercantum sepaket sama sendok, cuman food container sama tutupnya aja. Nggak tahu sih, mungkin ini lebihan apa hadiahnya gitu kali ya teman-teman. Nah, dan alhamdulillah ya teman-teman, semuanya mulus dan semuanya lengkap, dan jumlahnya juga nggak kurang, alhamdulillah pas. Pokoknya nih lagi aku cobain dulu untuk si tutup sama tempatnya gitu. Dan ini ya teman-teman hasilnya, ini tuh 25 peach ya teman-teman. Menurut aku sih ini bagus banget, cantik banget, aku suka banget ya teman-teman. Nah, dan mungkin segitu aja ya video aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Mohon maaf masih ada kesalahan, kekurangan dalam aku mengedit video. Pokoknya aku ucapin banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf, jangan bosan-bosan nontonin video-video aku ya teman-teman. Jadi aku ucapin aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye, sampai jumpa lagi kita di next video.